Para guru besar Senat semuanya, apa yang telah dikemukakan calon, tiga calon itu hampir sama semua. Yang ingin membawa UNHAS itu menjadi kampus modern, world class university, dan juga entrepreneurship, itu yang sangat baik. Dan tentu caranya saja yang mungkin berbeda-beda, tapi yang sangat penting ialah pelaksanaannya. Fungsi tadi sampaikan Pak CT, fungsi riset itu sangat penting, apalagi dan entrepreneur juga sangat penting. Ini menyangkut bahwa kita berada di Makassar yang mempunyai suatu budaya entrepreneur yang kuat. Namun kita berhenti sebentar ya. Saya ketua dewan masjid, jadi menghormati masjid. Karena tanpa alumni yang baik, apapun hebatnya kampus itu tidak akan berarti. Karena itulah maka ya saya menjadi terkungkung jadinya. Saya 25 tahun jadi ketua alumni ini. Jadi karena tidak ada yang mau ganti. Sekarang bulan Maret akan datang, harus diganti. Saya tidak mau tidak diganti. Jadi hampir 25 tahun saya ketua alumni. Tidak pernah ada yang mau ganti. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa pertama entrepreneurship itu berarti memberikan pengetahuan dan semangat kepada mahasiswa.